Salam sejahtera. Hari ini kita belajar chapter 12.4 voluntary and involuntary actions, di mana adalah kita panggil bahasa Melayu tindakan kawal dan tindakan luar kawal. Okey, jadi goal kita hari ini adalah kita dapat menerangkan satu persamaan dan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Explain one similarity and four difference between voluntary and involuntary actions. Selain itu, kita dapat menerangkan tindakan reflex yang melibatkan dua neuron dan tiga neuron. Okay, describe reflex action yang involving two neurons and three neurons. Selain itu, kita dapat melukiskan akar reflex. Akar reflex itu laluan impulse yang melibatkan dua neuron dan tiga neuron. Can draw a reflex arc, which is pathway of the impulse that involving two neurons and three neurons. So, what are the difference and similarity between both actions, which is voluntary actions and involuntary actions? So, first, we need to know what is voluntary actions and involuntary actions. Okay, okay. Apa perbezaan dan persamaan antara dua tindakan ini? Di mana adalah tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okay, apa itu tindakan terkawal dan apa itu tindakan luar kawal? Involuntary actions adalah tindakan luar kawal. Okay, tindakan terkawal adalah tindakan yang kita sedari, kita dapat control. Jadi itu adalah tindakan terkawal. Di mana tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku automatically, yang berlaku tanpa kita sedari. Voluntary action is the actions that we conscious of and done on our will. Well, for the involuntary action is actions that occur automatically and occur without our being conscious. Jadi, ini adalah salah satu difference, perbezaannya. Ini adalah satu perbezaannya. Jadi, apa persamaannya? Persamaannya antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal adalah dua-dua tindakan terlibat dalam sangan, impulse, neuron, and effector organ. Ini adalah persamaan antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Selain itu, okay, tadi kita sudah cakap satu perbezaan. Ini adalah satu persamaan. Okay. Perbezaan kedua antara tindakan terkawal dan tindakan luar kawal adalah tindakan terkawal adalah melibatkan somatic nervous system. Okay, masih ingat peripheral nervous system, okay, yang kita belajar chapter sebelum ni, dia terbahagi kepada dua sistem, di mana adalah somatic nervous system dan lagi satu adalah autonomous nervous system. Okay, apa fungsi somatic nervous system? Adalah regulate or control actions. Jadi itu adalah somatic nervous system, di mana autonomous nervous system adalah mengawal tindakan yang luar kawal. Macam mana nak ingat? Okay, autonomous. Okay, tindakan involuntary actions adalah tindakan luar kawal. Okay, dia akan berlaku automatically. Jadi, kita ingatlah auto. Jadi, autonomous nervous system ni adalah berkaitan dengan involuntary actions. Jadi, ini untuk cara untuk mengingatlah untuk involuntary actions. Jadi, selain itu adalah okay, otak kita terbahagi kepada 5 komponen, di mana ada medulla oblongata, ada hypothalamus, pituitary gland dan cerebrum dan cerebellum. Cerebrum dan cerebellum. Jadi, dalam 5 komponen ni, cerebrum akan terlibat kepada voluntary action, di mana dalam cerebrum ni ada cerebral cortex, di mana adalah cerebral cortex ni adalah outer layer of cerebrum. Okay, dia adalah untuk control voluntary action. Manakala medulla oblongata dan hypothalamus adalah untuk mengawal involuntary actions, tindakan luar kawal. Dalam tindakan terkawal, voluntary actions akan terlibat dalam reaction of skeletal muscle. Manakala involuntary actions, tindakan luar kawal akan melibatkan reaction dalam smooth muscle and gland. Okay, mana smooth muscle akan terdapat? Terdapat di
contoh salah satu contoh stomach. Voluntary action salah satu contoh. Okay, kita bagi sini salah satu contoh. Contohnya membaca. Okay, kita dapat control. Involuntary actions, contohnya pernafasan. Jadi, itu adalah salah satu contoh involuntary action yang tanpa kita sedari atau dia berlaku secara automatically. Seterusnya, kita ke voluntary action involving skeletal muscle. Okay, voluntary actions ni adalah tindakan yang kita sedari seperti berjalan dan bercakap. Jadi, dia adalah terlibat dalam skeletal muscle yang control by cerebral cortex. Rangsangan akan berlaku apabila cikgu menanya soalan kepada pelajar. Jadi, reseptor pelajar akan menerima rangsangan tersebut dan transmit the nerve impulse to the cerebrum melalui sensory neuron. Cerebrum akan interpret the nerve impulse to send to effector. Okay, dia akan send ke effector. Dia akan send ke effector melalui motor neuron di mana the effector akan receive the informations. After that, the students will raise his hand to answer the question. Tu adalah respond. Ni untuk voluntary actions yang kita dapat kawal dan kita sedari. Okay, untuk involuntary action involving skeletal muscle, sebelum saya teruskan, okay, kita cakap tentang reflex actions. Apa tu reflex action? Kita pernah belajar dekat spinal cord. Salah satu functions adalah control reflex actions. Di mana adalah, okay, reflex actions ni adalah apa? Adalah satu involuntary action. Tindakan yang luar kawal yang berlaku secara automatically dan spontan tanpa sedari terhadap rangsangan tersebut. Atau ia pun boleh dicakap satu respon yang cepat terhadap rangsangan tanpa dikawal daripada otak kita. Okay, a fast response, a stimulus without being controlled by brain. Maksudnya reflections ni adalah respon yang sangat cepat terhadap rangsangan tersebut tanpa diberi arahan daripada otak. Kenapa cakap macam tu? Apabila nerve impulse dihantar ke sampai otak kita, okay, otak kita interpret dan hantar nerve impulse ke effector, tangan kita baru bergerak, di tangan kita akan cedera dengan lagi serius. Jadi, reflex actions ni, dia akan tanpa menunggu arahan daripada otak, okay, dia akan ada respon yang sangat cepat. Okay, apa tu reflex arc? Reflex arc atau bahasa Melayu kita panggil akar reflex. Ni adalah laluan impulse yang terlibat dalam reflex action. Jadi, apa kepentingan reflex action ni? Kenapa kita perlukan reflex action? Untuk menghasilkan respon yang spontan tanpa menunggu arahan daripada otak. Okay, selain itu, kita juga dapat mengelakkan cedera yang lagi serius. Reflex art terbahagi kepada dua jenis. 3-neuron reflex art dan 2-neuron reflex art. Kalau 3-neuron reflex art, 3 neuron tersebut adalah sensory neuron, motor neuron dan relay neuron atau kita panggil neuron berganti. Okay, jadi bagaimana ia berlaku? Okay, apabila kulit kita tersentuh dengan objek yang panas, jadi sensory receptor akan mengesan rangsangan tersebut dan trigger nerve impulse. Jadi nerve impulse tersebut akan transmitted ke spinal cord melalui sensory neuron. In the spinal cord, the nerve impulse is transferred from the sensory neuron through synapse to the relay neuron. Jadi dari relay neuron, from the relay neuron, the nerve impulse is transferred to the motor neuron. Jadi daripada neuron berganti, impuls saraf tersebut akan dipindah ke motor neuron. Jadi, the motor neuron transfer the nerve impulse from the spinal cord to effector. Okay, to effector. So, the finger can move quickly. Jadi, neuron motor ni akan pindah impuls saraf dari saraf tunjang ke effector untuk tangan itu boleh mengelak dengan cepat. Reflex arch-nya adalah laluan impulse-nya adalah dari mana? Laluan impulse adalah dari sini sepanjang sensory neuron pergi ke spinal cord. Jadi, dari spinal cord pindah nerve impulse atau impulse saraf ke neuron berganti atau kita panggil bahasa Inggeris relay neuron. Jadi, impulse tersebut akan dipindah ke neuron motor. And then,
the nerve impulse will send to effector. Okay, this is the reflex arch. Untuk neuron, two neuron reflex arch. Di mana terlibat dua saja. Dia cakap dua neuron. Jadi, dua neuron tersebut adalah sensory neuron dan motor neuron. Selalunya, doktor nak check effective of the nervous system. Doktor tu akan ambil hammer plastik untuk ketuk lutut tu. Bawah tempurung lutut. Untuk check tengok effective of the nervous system. Okay, itu kita panggil knee jerk atau patellar reflex. Jadi apabila tendon yang below the kneecap is knocked, jadi the quadriceps muscle akan stretch and stimulates the stretch receptor to trigger nerve impulse. Okay, apabila dia trigger nerve impulse itu akan dihantar melalui sensory neuron ke spinal cord. Jadi nerve impulse tu akan dipindah terus ke motor neuron. Okay, pindah ke motor neuron dalam spinal cord. Okay, motor neuron itu akan menghantar impulse dari spinal cord ke quadriceps muscle. Jadi quadriceps muscle akan contract dan menyebabkan kaki itu tersedak atau jerk to the front. Jadi ini adalah two neuron. Sekarang kita discuss. After tea time, Azman went to the playground to ride his bicycle. While riding his bicycle, Azman is conscious of his actions. However, he is not conscious of what is happening to the fruits that he had just eaten. Describe why Azman is conscious of his actions riding the bicycle but is not conscious of the food he has just eaten. Selepas minum petang, Azman pergi ke taman permainan untuk menunggang basikal. Semasa dia sedang menunggang basikal, Azman sedar akan tindakan yang dilakukan olehnya. Tetapi, dia tidak sedar apa yang sedang berlaku kepada makanan yang baru selesai. Huraikan mengapa Azman sedar tentang tindakannya apabila dia menunggang basikal tapi tidak sedar apa yang sedang berlaku kepada makanan yang telah dimakan. Apabila Azman conscious with his actions, Azman sedar bahawa tindakannya, maksudnya ini adalah voluntary actions. Okay, atau bahasa Melayu adalah tindakan terkawal. Manakala makanan yang dia makan adalah tindakan luar kawal. Bahasa English adalah involuntary actions. Okay, soalan ni adalah compare. Jadi, kita compare tentang riding bicycles and makanan yang telah dimakan. Riding bicycle atau menunggang bicycle adalah Azman sedari terhadap tindakan tersebut. Jadi, ini adalah voluntary actions atau tindakan terkawal. Manakala makanan yang telah dimakan adalah involuntary action, tindakan luar kawal. Selain itu, voluntary ini akan melibatkan somatic nervous system. Manakala involuntary action akan melibatkan, tadi kita kata involuntary akan adalah tindakan yang berlaku automatically. Jadi, sistem yang terlibat adalah autonomous nervous system. Okay, selain itu, voluntary actions be controlled by cerebral cortex. Manakala tindakan luar kawal adalah melibat dikontrol oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Okay, selain itu, okay, riding bicycle kan, mengayuh bicycle, jadi akan terlibat dalam skeletal muscle. Manakala makanan yang dimakan adalah melibatkan tindakan smooth muscle. Jadi melibatkan smooth muscle dan gland, kelenjar. Sampai sini saja kelas kita. Terima kasih.